Udah cobain ya? Cocok suaranya? Cocok. Coba cocok lu kayak gimana? Pinjem. Hidupin. Takut berdosa gua ngehidupin motor lu. Oke, suaranya seperti itu. Ini cocok ya. Nyobain berapa kali tadi? Sekali. Sekali nyobain langsung cocok. Alhamdulillah enggak ribet amat ya. Jadi enggak ribet lu mah ya. Oke, bro. Hidupin lagi, bro. Oke, di saat lu ngidupin kontak, ingat ya, ini udah muter, udah naik, turun lagi, udah connect semua, baru lu boleh hidupin ya. Karena ini kalau nggak salah injeksi ya. Jadi nggak bisa lu colok kontak, ini belum ngapa-ngapain, lu langsung pencet starter. Ingat, itu bro ya, yang gua tahu. Tapi nggak apa-apa bro, kayak kalau lu emang sukanya begitu ya nggak apa-apa. Yang jelas sih, gua saranin jangan langsung colok kunci, langsung dihidupin ya. Tunggu beberapa detik setelah konektornya connect semua, kelistrikannya, baru lu boleh hidupin. Jadi yang pertama keuntungannya motor lu awet, yang kedua juga nggak sering jajan, yang ketiga ya pokoknya kayak gitulah. Lu tanya channel sebelah ya, pasti tahu ya. Nggak boleh langsung dihidupin. Lu tinggal pasang tameng aja, tameng samping bro ya. Suara sih nggak ngeblar-ngeblar banget. Kalau bocah Jombang, bocah Betawinya apa bocah apanya? Kampung Gunung. Hah? Kampung Gunung. Kampung Gunung, tukang rusuh ini. Kenapotnya kok ini banget? Aman, aman. Kita bayar bang. Oh. Kalau gua jadi orang situ, bro, bocah Betawi situ, gua bikin kasar-kasarnya. Biar nanti pendatang tuh apa ya? Ngikutin, jadi rusuh semua. Oke, jadi kalau suara sih terserah kalian ya. Gua cuma nyiapin ini aja, bro. Adapun kekurangan dan kelebihannya pasang aja. Silakan kalian tulis di kolom komentar. Kalaupun ini kurang kasar bisa gua kasarin, kalaupun ini kurang teriak bisa gua teriakin, kalaupun ini kurang halus bisa gua halusin, kalaupun ini kurang lembut bisa gua lembutin. Seperti itu aja ya. Dan mudah-mudahan gua masih hidup dan masih bisa melaksanakan tugas-tugas dari kalian, dan kalian selalu sehat sehingga bisa datang ke bengkel gua ya, yang berada di Jalan Raden Patah Ciledug Tangerang. Dan mudah-mudahan pekerjaan gue yang selama ini gue lakukan ke motor kalian bisa diterima dengan baik. Amin, amin, amin. Dan mudah-mudahan gue jadi orang baik selamanya dan amanah selalu ya bro. Amin. Gue kan orang baik. Ngaku-ngaku. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mudah-mudahan esok atau lusa kita bisa berjumpa lagi dalam kondisi yang sama, masih di bengkel SKR ya. Dan panjang umur. Oh iya bro, sorry. Jika video ini tayang di bulan suci Ramadan, jangan apa ya, takutnya ada tadi ada yang lagi makan atau lagi minum ya. Jadi video ini gue ambil sebelum Ramadan bro ya. Oke, jadi mungkin tayang ini akan di bulan Ramadan ya. Jadi buat umat muslim, selamat melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Dan gue juga sebagai umat muslim berharap kepada agama-agama yang lain agar rukun selalu, dan kita sebagai umat muslim menjalankan ibadahnya dengan baik. Amin. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, tekek ya. Woi, lu main lewat-lewat aja enggak permisi lu. Oke, bro. Salam otomotif Indonesia. Kami ada, kami nyata. Bye-bye.